Oke, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan mentutorialkan bagaimana cara melacak HP yang hilang atau dimaling. Sebelum menonton, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Like, komen, dan share. Nah, hal yang pertama adalah kita akan mendownload aplikasi di Play Store atau App Store ya. Dan nama aplikasinya adalah Find My Device. Silakan dicari ya guys. Sebelum kita download, sebaiknya kita baca-baca dulu ya guys. Nah, aplikasi ini mendapatkan rating 4,4 bintang guys. Cuma 2,1 MB dan udah di-download 100 juta orang lebih. Kita coba baca rating dari yang pernah menggunakan guys. Nah, ratingnya itu bagus, lumayan bagus-bagus ya guys. Banyak yang bintang 5. Coba kita lihat How About Apps. Penting banget buat kalian yang mendownload apapun, kalian harus baca dulu ya guys. Dan kalau udah dibaca-baca, silahkan kalian langsung install ya guys. Proses menginstalnya pun tidak memakan waktu banyak. Cuman 20 detikan doang. Nah, langsung ke install. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini ya guys. Silakan kalian login sebagai tamu. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan email yang ada di HP yang hilang itu ya guys. Usahakan kalian harus mengingat sandi email dan alamat email ya guys. Karena kalau tidak ingat, langkah ini tidak akan berhasil guys. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan kata sandi email kita ya guys, dan langsung klik berikutnya. Klik izinkan. Dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini guys. Dan betul banget guys, ini adalah HP aku guys, Vivo 1802. Ini masih menghubungkan ya guys. Langkah selanjutnya adalah kita klik putar suara. Langkah yang kedua kita bisa melakukan dengan amankan perangkat. Terus kita tulis deh, "Hai, ini adalah HP saya gitu guys. Tolong dikembalikan ya ke alamat," misalnya gitu ya guys. Kemudian kita bisa menambahkan nomor HP yang ingin dihubungi, misalnya +62 gitu ya guys. Dan itulah beberapa cara melacak HP yang hilang. Nantikan video-video baru dan tonton video sebelum ini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.